Hai guys, akhirnya paket yang paling aku tunggu datang juga nih, yaitu dari Sambel Logi, karena stok sambel aku tuh lagi habis. Untuk packingnya sendiri tuh rapi banget guys, jadi tenang aja, aman banget nih sambelnya, nggak tumpah-tumpah. Mari kita review guys. Hari ini aku mau nge-review makan lagi nih, terutama aku mau nge-review sambelnya, karena aku tuh suka banget makan pakai sambel kan. Yang pertama itu ada sambel teri dari Sambel Logi, dan yang kedua ada sambel merconnya nih. Ini katanya sih tingkat kepedesan itu level tinggi banget, jadi cocok banget buat yang suka pedes kayak aku. Kalau yang sambel teri ini karena aku suka banget teri, jadinya wajib banget aku cobain. Yuk mari kita review. Aku makan pakai ayam, terus sate kulit sama tahu. Pertama-tama aku bakal cobain sambal terinya karena aku penasaran banget. Nih guys, yang kalian bisa lihat ini tuh terinya banyak banget. Parah sih. Enak banget. Aku masukin yang sambal merconnya. My god, ini enak banget sih. Ini udah lihat banget pedesnya. Tuh, kalian bisa lihat merah banget. Oh ya, BTW sambal Logi ini tuh sambal homemade ya. Sambal homemade asli dengan bahan berkualitas pastinya dan tanpa bahan pengawet. Aku bakal cobain yang sambal terinya dulu. Enak banget terinya. Yang aku suka banyak banget minyaknya. Jadi kayak makan teri asin biasa, cuma ini tuh ditambahin sambal. Aduh enak banget, aku suka banget sih teri yang banyak minyaknya gini. Enak banget guys nih. Tuh kalian bisa lihat terinya. Oh my god, pedesnya pas lagi. Aku tuh paling suka sambal teri guys. Terinya enak banget sih, beda banget sama sambal lain. Soalnya biasanya tuh aku kalau makan sambal-sambal teri, itu terinya dikit. Ini tuh terinya banyak dan kelihatan banget nih. Dan bener-bener kayak apa ya, kayak teri yang biasa digoreng gitu, tapi gak pakai sambal. Enak banget sih, sumpah ini terinya banyak banget. Asli, seneng banget. Sekarang aku mau nyobain sambal merconnya. Ya guys, pedes. Kalian pecinta pedes wajib banget nih nyobain sambal merconnya. Gila, tapi enak banget sih. Ketagihan. Nah, aku bakal pakai tahu ya. Kita cobain. Enak banget guys. Sambal logiknya tuh menurut aku sambal yang beda. Kalau merconnya tuh bener-bener emang pedes-pedes banget. Tapi kalau terinya, ini mungkin cocok banget sih buat kalian yang kurang suka terlalu pedes. Menurut aku ini pas banget gitu sambalnya. Sambal logik ini tuh juga bukan hanya ada sambal teri sama sambal mercon doang, tapi juga ada sambal cumi, sambal embe, sambal bawang, dan masih banyak lagi. Nah, bagi kalian nih yang mau nyobain sambal logik juga, kalian juga bisa langsung order ke Tokopedia-nya sambal logik, atau kalian juga bisa langsung cek IG-nya sambellogik.official. Jadi kalian wajib banget nih cobain, aku aja tagihan. Jamin deh, kalian kayaknya nggak bisa diet sih kalau makan pakai sambal logik. Sambal logik the best.